kita tak perlu apologetik. Kalau tak kebijaksanaan kepimpinan pemimpin-pemimpin UMNO, tak mungkin kita dapat melalui tragedi MH17-MH370. Kerana berkat perjuangan dan kepimpinan UMNO, Presiden dan Perdana Menteri kita lah bahawa MH17 ni akhirnya ada soft landing. Ha, ini kekuatan kita. Jadi apa yang kita nak apologetik sangat? Kita tak takabur, kita tidak kata kita ni hebat, tetapi tak teruk sangat UMNO. Sebab itu hari ini kita berkumpul sepenuh Perhimpunan Agung UMNO, saya mahukan bahawa usul-usul kita mempunyai konten yang betul-betul dapat dijiawai oleh mereka di bawah. Boleh? Saya minta semua inklusif di dalam kita punya penggumbalan usul kita. Jurucakap bersama-sama senada dengan kita. Pastikan pucuk pimpinan kita diberikan sokongan yang tidak berbelah bagi. Sayap-sayap pun bergerak sama.